Persebaya Surabaya sedang butuh suntikan motivasi jelang pertandingan kedua di BRI Liga 1 2021/2022. Bajul ijo dijadwalkan menghadapi PS Tira. Persebaya Surabaya belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya lawan PS Tira di BRI Liga 1 2021/2022 pada Sabtu tanggal 11 September mendatang. Empat pemain asingnya, Bruno Moreira, Jose Wilson, Ali Sesai, dan Taisei Marukawa masih harus absen karena terbentur aturan wajib vaksin 2 dosis bagi semua pemain dan ofisial yang tampil di Liga 1 2021. Keempatnya baru menerima dosis vaksin sekali. Dua pemain lain yang juga dipastikan absen, Koko Ari Araya dan Satria Tama karena pemulihan dari cedera. Beruntung pemain mudanya, Marcelino Ferdinand yang absen karena belum vaksin 2 kali, sudah bisa dimainkan. Ini menjadi suntikan amunisi baru Bajul Ijo. Satu pemain lain, Arif Satria yang di laga pekan pertama bermain dari bangku cadangan, berpeluang dimainkan sejak menit awal.